Jalan pertanian sepanjang 145 meter dan lebar 70 cm menjadi akses utama masyarakat Masintan khususnya di RT 6 untuk menuju lokasi pertanian. Namun seiring meningkatnya akses masyarakat di jalan ini, pemerintah desa menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 DPRD Tabalong agar dilaksanakan pelebaran dan perbaikan badan jalan. Aspirasinya kan supaya ada yang pelebaran, pengerasan, itu kan habis pengerasan lalu dibentuk sepalan, menimbang itu karena dengan pertanian pertama. Yang kedua tembus di sejalan kendal. Yang ketiga itu kan sudah ada 5 rumah masyarakat di sana. Mungkin kan akan ditambah lagi perumahan rakyat, perumahan masyarakat, menimbang karena jalan Masintan dekat Sungai Tabalong. Sampian melihat sendiri untuk mobil aja selesai aja terpaksa mengorbankan satu. Nah oleh sebab itu, orang selaku pemerintah mengharapkan itu bantuan sumur di tengah wabil kan pemerintah daerah tingkat 2 ya, kalau dana desa itu tidak memungkinkan Pak. Saat peninjauan berlangsung, Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Aris Haryanto mengatakan pihaknya akan meminta Dinas Pertanian untuk melakukan perbaikan jalan ini. Kita yang mana yang menjadi ranah di Dinas Pertanian itu yang kita putuskan, artinya ini karena ini termasuk dalam jalan pertanian, artinya kami mempresur dari pertanian untuk memperhatikan jalan di sini agar untuk meningkatkan kapasitas jalannya, apakah itu pengerasan ataupun nanti di perbaikan jalan. Pihak desa mengharapkan setelah adanya peninjauan dari Komisi 2, perbaikan jalan pertanian dapat segera direalisasikan. TV Tabalong melaporkan.